Assalamualaikum, what's up guys. Hari ni kita nak buat video aku nak buat video untuk upgrade PC aku. Aku dah lama tak buat video art, video seni. Aku sibuk dengan job-job mural, kan? Job-job mural ni mural aku buat dalam bilik. Aku sibuk dengan job mural je. Jadi aku tak apa nak buat video-video baru. Kalau ada pun dalam TikTok, jadi korang boleh share-share dalam TikTok. Dan akan datang aku akan upload dari TikTok ke YouTube pula. Tapi untuk video kali ni aku just share blog. Aku buat blog je, blog upgrade PC. Jadi aku akan upgrade PC aku hari ni. PC aku sebelum ni aku pakai laptop aku leceh. Tak kena cucuk kabel pergi ke TV ni. TV bukan monitor. Kau ingat kan? Ni TV. TV. Asyik kena cucuk setiap hari. Tiap kali balik cucuk. Nak pergi kerja, buka balik. Itu yang malai. So ni PC aku. Lama dah ni, 10 tahun dah. Lama sangat. Windows pun Windows XP, RAM pun DDR2, 1GB. 1GB. Lepas aku nak pindahkan semua RAM, jadi kosong lah kat dalam ni. RAM dia goyang, kaki dia pun dah hilang lah. Okay, aku akan update upgrade SSD dengan RAM. Dua tu jalan dulu. Mungkin kalau ada budget sikit lagi, aku tambah fan dia lah, cooler dia je. Akan datang aku akan ambil dia punya graphic card pula. Ni satu pun aku nak check boleh ke tak aku tambah lagi satu hard disk lama ni. Hard disk lama elok lagi ni. Aku tak tahu. Tengok lah macam ni. Nanti aku tunjukkan. Itulah. Ni macam aku buat vlog ni. Tak pernah aku buat vlog, tiba-tiba nak buat vlog. Stay tune. Macam ni. Kalau korang tengok kan, memang stage lama lah kot ni. Ni HDD ni pun dah lama, 70GB je. Ni RAM untuk RAM DDR2 dengan DDR3 je, ada dua surat. So aku pilih DDR3 lah, 8GB tu je lah. Ni kipas pun nanti aku nak pasang lagi satu. Okay, CPU pun elok lagi, PSU pun elok lagi. Akan datang aku tambah graphic card pula. Macam tu lah. Tu lah ni. Kita. Okay. Satu jari, satu tangan. Assalamualaikum. Yo, nampaknya ada berita yang tak menggembirakan tentang PC aku. Tadi dah cuba cakap, bincanglah dengan abang PC tu.
dia pun cakap aku macam ni nak pasang RAM DDR3 tak boleh, sebab mungkin sebab aku dah lama tak pakai. Aku tak pernah pun letak DDR3, RAM DDR3 kat dalam slot tu. Jadi dia tak detect. Bila tak di, dia tak detect lah. Katanya jam, mungkin jam. Dah banyak kali dah cuba macam-macam. Jadi mungkin sebab tu aku pun tak jadilah. Memang sebab tu lah pun. Lepas tu dia bincang-bincang balik, aku kena tukar motherboard baru lah. Lepas tu apa lagi dengan CPU sekali, motherboard dengan CPU. Tu tanya harga sekali, bincang apa semua. So aku cakap akan datang, aku akan upgrade lah semua tu. Empat tu sekaligus, SSD, RAM, motherboard dengan apa? CPU. Mungkin PSU sekaligus. PSU sekarang katanya 400.5, agak sedikit. Dia recommend 500 lah, 500 watt. Jadi tak apalah, saya aku pakai je lah laptop yang ada. And dan PC ni, ni biasanya aku tengok cerita, aku buat cincin ni. Tengok cerita aku pakai letak kaki sini. Eh tak ada yo, kadang aku sila je dia. Bagusan aku letak macam ni lah, tengok cerita kan. Footrest ada. Okay lah, so yeah, next time aku buat vlog untuk, tak aku pun tak tahu aku akan buat je lah apa vlog yang ada yang terfikir. Okay, setakat ni je untuk vlog aku kali ni. Bye. Ciao.